2024 ini diisi dengan berbagai acara, mulai dari pemaparan materi tentang dunia akademik, kemahasiswaan, dan spiritualitas mahasiswa. Di samping itu, ada juga materi tentang kebangsaan dan penyalahgunaan tentang narkotika, di mana dalam hal ini itu dibawakan oleh Kepala BNN Tanah Toraja. Kemudian, dalam masa PKKMB ini atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru ini, sudah tidak diperkenankan lagi adanya perpeloncoan oleh senior-senior sesuai dengan arahan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dengan demikian, maka dalam PKKMB ini kami mengharapkan bahwa mahasiswa akan siap untuk terjun dalam dunia kampus, khususnya mempersiapkan diri, karena dunia kampus ini sangat berbeda dengan dunia-dunia sebelumnya, seperti ketika mereka masih dalam proses menjadi siswa di sekolah sebelumnya. Kami harap ini PKKMB akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, bernilai positif bagi mahasiswa dan tentunya juga bernilai positif bagi seluruh sivitas akademika Putrajaya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.